jika kalian bisa memaksimalkan postingan kalian dengan tips yang admin berikan barusan, auto viral lo men, trending lo di dunia perdagangan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Tutorial, kumpulan video tutorial yang menarik, terupdate, dan terpercaya bagi yang mempercayainya. Di video kali ini, admin bakal ngasih tahu nih tutorial cara agar postingan kalian bisa trending di dunia pertagaran Instagram. Namun, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, agar supaya kalian tidak ketinggalan video baru lainnya. Oke, supaya tidak lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Budal! Oke, pertama-tama kalian harus tahu terlebih dahulu cara kerja hashtag di Instagram. Di sini admin akan memberikan tips dan tutorialnya berdasarkan pengalaman admin yang waktu itu sempat trending di dunia perdagangan Instagram. Oke, jadi hashtag itu ibaratkan sebuah kendaraan, guys. Ada yang membawa konten kita dengan cepat dan jangkauannya itu lebih banyak lagi. Ada juga yang belum maksimal, lambat, dan tidak terarah. Jumlah maksimal dalam penggunaan hashtag di postingan berjumlah maksimal itu 30 hashtag. Manfaatkan 30 hashtag ini dengan 3 jenis hashtag ya. Yang pertama adalah hashtag yang memiliki pengguna hingga jutaan. Contohnya seperti bisnis anak muda, motivasi, travel, dan sebagainya. Sementara hashtag yang kedua itu jenisnya hashtag yang memiliki pengguna hingga ratusan ribu. Dan yang terakhir adalah hashtag buatan sendiri. Jika kalian bingung dengan hashtag yang sesuai dengan postingan kalian, kalian bisa buka Google Chrome. Kemudian kalian bisa ketik seperti yang ada di layar. Jika kalian lupa, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, tampilan utamanya seperti ini. Jika sudah, kalian scroll ke bawah sampai menemukan menu yang seperti di layar. Kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan kata kunci dari postingan kita. Jika postingan kalian tentang pakaian, ya kalian tulis saja pakaian. Nanti di sini akan ada rekomendasi hashtag yang sesuai sama postingan kalian. Jika kalian ingin menyalin tagar ini, kalian tinggal klik tulisan salin tagar dan kemudian kalian bisa deh tempel ke postingan kalian nanti. Oke, ini adalah tips yang pertama ya. Tips selanjutnya, admin bakal kasih contoh postingan admin yang beberapa bulan kemarin sempat trending di hashtag Instagram. Ya, ini adalah akun Instagram admin. Langsung saja kita klik postingan yang admin maksud. Oke, ini adalah postingannya ya. Nampak sekilas memang biasa saja. Namun di pengaturan postingan ini hampir semuanya konkret. Kenapa admin berani berkata seperti itu? Mari kita kupas satu persatu layaknya pisang. Pertama, ini adalah pengalaman admin, jadi sudah terjamin kebenarannya. Yang kedua adalah hashtagnya. Kalian bisa lihat di sini admin menggunakan pakaian yang bermerek, jadi admin bisa memasukkan nama merek tersebut di hashtag postingan admin. Ya, admin tinggal maksimalin aja dah semua jenis hashtag yang sesuai sama nama merek pakaiannya. Oke, dari tips yang kedua semuanya sudah jelas ya. Jika ada yang bingung, kalian bisa skip ke belakang videonya. Lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah buatlah caption yang semenarik mungkin. Buat sekiranya orang yang melihat postingan kalian itu berkata, "Wow, amazing."
Ya nggak sedetail itu juga sih. Intinya buat caption, sekiranya orang tertarik buat komen ke postingan kalian. Kalau nggak ada ya komen sendiri dah. Tips yang keempat adalah di postingan itu sendiri. Postinganmu harus full HD, men. Kalau bisa, pakai kamera DSLR. Tapi kalau nggak ada ya pakai seadanya. Di postingan ini, kalian bisa manfaatin akun orang lain buat bisa jangkau orang lebih banyak lagi, bro. Caranya, Min, gimana? Caranya ya, kalian pikir sendirilah. Caranya ya, kalian bisa tag seseorang yang akunnya itu rame, seperti artis atau merek pakaian. Ya, sekiranya itu ada hubungannya lah dengan postingan kalian. Contohnya seperti punyanya admin. Di sini admin sudah mengetek merek pakaian yang admin pakai, dan kebetulan merek pakaian yang admin pakai itu dipakai juga sama artis. Nah, ini loh yang admin maksud dengan konkret. Jika kalian bisa memaksimalkan postingan kalian dengan tips yang admin berikan barusan, auto viral lo men, trending lo di dunia perdagangan Instagram. Bukan cuma trending nih ya, tapi followersmu ya auto nambah lah bro. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Jika ada yang bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Kalian adalah semangat bahan bakar untuk terus mengupload video baru dan terus berkarya di YouTube.